Zykyarti pasangan suami istri Rey Mbayang dan Dinda Hauw baru saja pulang dari bulan madu, honeymoon di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pasangan yang menikah juga menjalani proses taaruf ini, akhirnya memiliki waktu untuk beribadah bersama. Setelah berbulan madu, Rey tak memungkiri bahwa dirinya sudah mendapatkan hadirnya momongan dalam kehidupan pernikahan mereka, namun hingga saat ini keduanya masih terus berdoa dan berusaha memiliki momongan dengan cara alami. Pokoknya doain aja, doain yang terbaik, karena kita jaga belum kayak program kami, kama lebih ikhtiar aja. Pokoknya minta doanya selalu agar Rey Mbayang saat ditemui di kawasan Redian, Jakarta Selatan, Kamis 10 September 2020. Bakal jaga. Senada Dinda Hauw yang diungkapkan suaminya, Dinda Hauw mengaku sadai soal kehamilan, ia bahkan tak masalah jika sang pencipta masih menghendaki mereka untuk menikmati masa pacaran sedikit lama usai menikah. Selalu kami biasa dikasihnya aja kalau memang dikasihnya langsung ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum ya berarti diseru karya dulu, pacaran dulu, tiba bidang filmnya mengapa aku berbeda itu. Kendati belum diberi momongan, Dinda diketahui sebat menggangga sebuah foto saat dirinya menjodoh seorang anak kecil, ia menuturkan bahwa dirinya dan sang suami memang senang dengan anak kecil. Sekalian belajar dan aku memang suka banget sama anak kecil dari dulu, Rey agak suka anak kecil, jadi memang kalau lihat anak kecil ya sedih situ tapi ya penting belajar jaga pastinya tutur Dinda.